Halo teman-teman, ketemu lagi di channel 78 Farm Yogyakarta. Teman-teman, biasanya saya ngomongnya di ending ya. Ini saya mau ngomongnya di depan. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman. Barangkali banyak video kami bermanfaat untuk teman-teman. Ya. Sebelum dilanjutkan, subscribe dulu. Pencet lonceng merahnya. Nah, oke. Terima kasih. Ya kan? Ini kalau nggak di-subscribe, saya nggak lanjut loh. Nggak bercanda, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini video saya mau bahas beberapa hal sepele yang membuat peternak kecil tidak bisa maju dan berkembang. Ini masalahnya klasik. Banyak peternak skala kecil di kampung-kampung sudah berpuluh-puluh tahun, jumlah ternaknya cuma segitu-segitu aja. Nah, saya akan coba kupas beberapa hal aktivitas yang membuat mereka susah untuk menjadi besar. Oke. Pertama adalah pola pikirnya. Pola pikirnya. Saudara-saudara peternak di kampung pengen besar tapi takut. Pengen usahanya besar tapi takut. Takut ngaritnya susah, Mas. Ya kan? Wah, susah, Mas, kalau ngarit. Ini ngurusi 5 ekor saja ngaritnya, gini-gini. Ah, tuh. Kemudian, ketika pola pikirnya sudah takut menjadi besar, pasti yang akan terjadi, menjadikan usaha ternak kambingnya hanya sebagai bisnis sampingan. Nah, bisnis sampingan. Jadi, ya fokusnya ya fokus sampingan, bukan diutamakan. Ya, fokusnya fokus sampingan. Income-nya sampingan. Bahkan, kambing domba seringkali dijadikan alat untuk pemenuhan kebutuhan keuangan dadaan. Kalau orang Jawa nyebutnya ketabrak butuh ya, Mas. Terus kemudian yang dijual kambingnya, dombane. Tuh. Ya. Kasihan banget ya jadi kambing jadi domba ya. Cuma diumpani aja, kadang sehari sekali dikasih makan, habis itu kalau ada butuh dijual. Duh, ya kan? Terus banyak lagi. Saudara-saudara peternak yang volumenya masih kecil, mereka sangat apa ya? Kadang sangat termanjakan alam, terkhususnya kalau musim penghujan. Mereka akan beranggapan gini, ngapain nanem? Orang pakan aja banyak, ya kan? Tapi ketika kemarau, buset dah teman-teman ya, daun mahoni aja dipanjat sampai pucuk loh, ya kan? Ngeri lah, manjat daun mahoni sampai pucuk, ya kan? Ini masih bukan mending ya, ini sudah sangat berbahaya ya. Kalau ya cari yang pendek itu sampai nyolong teman-teman, nyolong rambane tanggane, kan? Nyolong punya tetangga. Nah, ini mereka selalu punya pandangan ngapain nanem. Nah, ini menjadi sebuah kesalahan besar. Padahal mereka punya tanah loh, tanahnya luas loh. 78 farm aja nanem harus sewa loh tanahnya. Padahal yang di kampung-kampung tanahnya luas. 2.000, 3.000 meter, 5.000 meter, 1 hektar, yang di luar Jawa puluhan hektar lah, ya kan? Mereka selalu bilang, ngapain nanam, Mas? Tanamannya banyak, ya kan? Tuh, ya kan? Lihat tanamannya banyak, pencar-pencar, ya kan? Giliran kemarau, hanya ngarit satu mobil aja satu harian loh. Yuk kan nggak efektif, tuh, ya kan? Maka dari itu, yuk nanam. Yuk nanam, ketika berkesempatan, yuk nanam. Penghujan, yuk nanam. Apa yang ditanam? Ramban-rambanan. Apa yang ditanam satu jenis rumput aja yang produktivitasnya tinggi. Nah, tuh. Terus kebiasaan apa lagi? Ini, saudara-saudara peternak di kampung tidak begitu menyadari bahwa mereka punya pupuk yang sungguh sangat luar biasa, yaitu wujudnya limbah kandang. Nih, limbah kandangnya jarang diolah, jarang dimanfaatkan, bahkan bagi saudara-saudara peternak itu
yang kandangnya belum panggung, ini limbah dalam kandangnya ini tambah hari tambah numpuk. Walah, sampai kepalanya kambing itu bisa nyentuh genteng. Gak pernah dimanfaatkan. Lah ini kan sayang-sayang. Teman-teman, limbah kandang itu pupuk yang luar biasa loh. Karena itu berasal dari hijau-hijauan, kecampur dengan kencing kambing domba, kecampur dengan kotoran kambing domba. Itu kalau diolah saja, entah difermentasi atau hanya sekedar didiamkan saja ya di luar kandang, dijadikan pupuk, hasilnya luar biasa. Oh, sepele nih, sepele sekali. Tapi saya yakin masih banyak yang nggak memanfaatkan. Di 78 farm aja kurang-kurang, teman-teman. Saya itu kurang-kurang untuk pupuknya, ya. Saya tuh kadang kalau dapat tamu dari kelompok ternak itu, masalahnya cuma kayak gini kok. Yuk, pada punya kok nggak dimanfaatkan, sayang-sayang gitu loh. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan, mohon maaf, yang membuat nggak gede. Terus, masih ada lagi, masih banyak. Saudara-saudara peternak di kampung masih terbiasa menggunakan pola kawin sedara. Kawin sedara tuh ya, simbae ngawini cucune, simbae ngawini nanti buyute gitu-gitu. Nah, gen jelek ketemu gen jelek hasilnya jelek. Untuk itu jangan dipraktekkan lagi kawin sedara. Ya, lebih baik pinjem punya tetangga kayak untuk ngawini. Wah, tetangga nggak boleh, ya dikasih pengertian lah. Kalau satu kampung semua mempraktekkan ternak kambing dombanya kawin sedara, ya sekampung itu hasil peranakannya jelek-jelek semua, kecil-kecil semua. Ya apa mau? Kan nggak mau toh. Nah, lebih baik yuk saling kesadaran. Kalau ada teman-teman yang nonton ini kebetulan anggota kelompok ternak atau pengurus kelompok ternak atau ketua kelompok ternak, yuk anggotanya diajak untuk mempraktekkan tidak kawin sedara. Nah, oke. Terus teman-teman di kampung, peternak-peternak di kampung terbiasa memberikan pakan itu wujudnya utuh. Jadi misalnya habis babat daun-daunan kayak gini, udah dilempar aja ke wadah pakan. Enggak efektif, teman-teman. Yang efektif bagaimana bahasa Jawa itu dirempeli atau dilepaskan si daun dari tangkainya sehingga wadah pakan nanti penuh daun. Ya. Bahkan kalau di kampung-kampung, ini batangnya malah diputer-puter sampai digigitin habis nih kulit batangnya sama si kambing. Pengen tahu apa yang terjadi? Aslinya pakannya kurang, teman-teman. Nah, lebih baik dirempeli, taruh di wadah pakan, gitu, ya kan? Dah, nanti gemuk. Nah, terus, ada lagi kebiasaan. Bakar rapen atau bakar ranting-ranting di dekat kandang. Alasannya untuk ngusir nyamuk, itu nggak efektif, teman-teman. Kalau mau dibakar, boleh, tapi cukup jadi arang. Karena nanti dicampur dengan kompos untuk pupuk luar biasa itu. Nah, nggak perlu dibakar-bakar. Sudah ketahuan nyamuknya datang karena apa? Karena kandangnya jorok, lembab, jorok, ya kan? Kalau kandangnya bersih, nyamuknya nggak datang, wis. Kalau area kandangnya bersih, maka nyamuknya nggak datang. Tuh, sepele sekali kok. Tuh, kadang ada yang memperlakukan kambing dombanya sungguh sangat istimewa. Kambing saya maunya hanya lamtoro aja, mas. Makanya tiap hari saya kasih lamtoro. Buset dah. Kambingnya malah jadi raja. Harusnya yang jadi raja itu peternaknya, bukan kambingnya. Untuk itu kambingnya harus dilatih supaya mau doyan makan daun apa saja. Ya, jangan dimanjakan. Kalau dimanjakan ya peternaknya semaput, alas pingsan. Ya kan? Kambingnya maunya daun nangka, giliran dikasih daun angsana enggak mau. Giliran dikasih daun pisang enggak mau, tolak oleh. Apalagi malah dikasih pakan silase, pura-pura mau. Enggak mau. Jangan diteruskan. Teman-teman harus berani ngelatih kambingnya doyan makan daun apa saja. Nah, nih, ya kan? Terus, banyak peternak di kampung yang tidak memberikan minum kepada kambing dombanya. Teman-teman, kambing domba itu harus minum. Harus minum. Disediain aja air dari sumur atau air dari keran. Taruh di situ nanti minum sendiri. Bahkan, malah kebalikannya. Ada peternak yang air minumnya harus direbus, kalau macam, buset dah. Nanti kalau piara 1000, ya kayak orang punya hajatan,
ngerebus airnya. Nah teman-teman, ini beberapa kebiasaan-kebiasaan, sebenarnya masih banyak lagi ya, ini beberapa kebiasaan yang sangat sering dijumpai dan dilakukan oleh peternak-peternak kecil. Hasilnya usahanya nggak maju-maju. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ada di kampung, yuk berani berubah, yuk berani berubah. Mulai perubahannya dibikin signifikan, kandang jorok menjadi kandang bersih, pakan yang nggak dicacah menjadi pakan yang dicacah atau dirempeli, kebiasaan bakar-bakar dihilangkan, kebiasaan nggak pernah ngasih minum, kebiasaan kawin sedarah dihilangkan, kebiasaan pamer manjat pohon cari daun sampai puncak pohon dihilangkan menjadi kebiasaan nanem, kebiasaan yang hobinya manen dirubah menjadi kebiasaan untuk merawat lahan dengan menggunakan memanfaatkan pupuk kandang, kebiasaan yang hanya gembira ria ketika beranak induknya beranak jantan itu mulai dihilangkan ya, karena kalau di kampung paling seneng beranaknya jantan, begitu beranaknya betina sedih, yuk teman-teman itu dihilangkan, karena betina itu nanti kalau dibesarkan bisa jadi induk-induknya beranak lagi loh tuh ya kan. Nah ini teman-teman, mohon maaf ya kalau nggak berkenan ya, tapi saya mau ngomong fakta kenapa kok peternak di kampung sulit berkembang ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Saya ulangi lagi ini, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi teman-teman yang mau lebih detail belajar mengenai ternak kambing domba, bisa ikut pelatihan kami ya. Bisa ikut pelatihan kami, silakan kolom informasi jadwalnya ada di kolom deskripsi teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek ya. Teman-teman bisa juga lihat video-video lama, mungkin punya pertanyaan, cek aja banyak video-video lama teman-teman yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua lah ya. Kita kokohkan dulu pondasi awalnya, dikuatin dulu sampai kuat segala macam, nanti beberapa tahun yang akan datang ketika sudah posisinya kokoh, kita semua bisa pelihara kambing domba impor. Nah keren, tapi kokoh dulu, pondasinya belum kokoh pelihara kambing domba impor ya ngene. Iya, gini pasti. Kokoh dulu baru. Ya. Biarkan yang para senior yang sudah kokoh-kokoh beternaknya, mereka beternak kambing domba impor karena memang sudah saatnya. Beliau-beliau sudah mendatangkan kambing domba impor, sudah saatnya. Memang sudah sangat wajar. Bagi yang mau mulai, mau ngikutin mereka, belum saatnya, jam terbangnya masih kutruk-kutruk, belum saatnya, nanti jam terbangnya sudah pasti baru teman-teman. Nah gitu ya, yuk suatu saat nanti kita punya target bareng-bareng 5-10 tahun lagi, masing-masing di tiap kandang kita harus ada kambing domba impornya, supaya kualitas ternak kita semakin jos, gitu ya teman-teman. Terima kasih ya, saya tak jadi tunggu tamu. Terima kasih ya. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Yuk. Dah.